acara pisah sambut atau paripurna Kapolda Metro Jaya yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya diwarnai dengan penuh rasa haru. Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan supportnya selama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sehingga bisa mengarungi perjalanan selama 18 bulan ini dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Tadi pagi kita hujan-hujanan, alhamdulillah semuanya selesai. Malam ini paripurna. 546 hari, ya kurang lebih 18 bulan, 547 hari saya bersama rekan-rekan semuanya di Polda, semua jadi ringan karena kebersamaan dan support yang diberikan dari Bapak-Bapak Forkompinda, Bapak Gubernur, Wamil Khusus Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Pak Dim. Saya bangga bisa bagian dari sejarah bekerja dengan orang-orang yang hebat. Saya bukanlah siapa-siapa kata Khalil Gibran, tetapi saya hanyalah butiran debu kata Khalil Gibran. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini, dukungan kepada saya dan keluarga, sehingga saya bisa mengarungi perjalanan selama di Polda Metro Jaya ini. Sementara itu, Irjen Pol Gatot Edi Pramono yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada kesempatan yang sama juga mengatakan memohon dukungan kepada Forkopimda, seluruh komponen masyarakat DKI, dan seluruh anggota Polda Metro Jaya. Itu pun juga bukan untuk saya tetapi untuk kita semua, karena adanya Polda Metro Jaya untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga sekali lagi juga memohon dukungan dari seluruh Forkopimda, seluruh komponen masyarakat di DKI ini, dan juga seluruh anggota Polda Metro Jaya ini. Kalau kemarin sudah memberikan yang terbaik kepada Pak Idam, tentunya itu juga diberikan kepada saya dan keluarga. Itu bukan untuk saya, tapi itu untuk kita semua. Karena adanya Polri itu masyarakat, adanya Polda Metro Jaya ini untuk melayani masyarakat, untuk memberikan kenyamanan masyarakat. Kita berikan yang terbaik kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena Polda Metro Jaya juga membawahi beberapa kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.